sinopsis drama Korea Marry My Husband episode 13 yang makin seru. Bukan kebahagiaan, justru ketidakberuntungan kembali hantui Jiwon. Drakor Marry My Husband yang diadaptasi dari cerita webtoon populer ini jangan sampai ditinggalkan setiap episodenya. Jalan ceritanya semakin menarik dan membuat penasaran para penggemar drama Marry My Husband yang dibintangi oleh Park Mi Young dan Na In Woo. Pada drama ini, Park Mi Young berperan sebagai Kang Ji Won, sedangkan Na In Woo sebagai Yoo Ji Hyuk. Selain itu ada Lee Kyung yang berperan sebagai Park Min Won dan Sang Hyun sebagai Jung So Min. Konflik justru semakin menjadi setelah nasib pernikahan Jiwon sudah ditransferkan kepada So Min. Jiwon berharap setelah pernikahan So Min dan Min Won, semua akan berakhir. Justru menjadi malapetaka baru bagi Jiwon. Dia yang sejak kecil tidak mendapatkan keberuntungan, kini kembali menimpanya. Meski dia sempat menikmati kebahagiaan bersama Jiuk dengan menjalin hubungan meski secara backstreet. Malapetaka ini datang setelah kemunculan Yura, mantan tunangan Jiuk. Meski sebelumnya Yura menerima putusnya hubungan pertunangan dengan Jiuk, ternyata justru membuatnya semakin penasaran pada Jiuk. Mendapati Jiuk menyukai wanita lain membuat Yura marah. Dia melakukan segala cara agar tidak ada orang yang merebut Jiuk miliknya. Termasuk pada Jiwon, dia menyewa pembunuh bayaran untuk menabrak Jiwon. Akan tetapi Jiwon selamat karena ada Jiuk yang menghalanginya. Bocoran Marry My Husband episode 13, Jiuk mengalami luka parah akibat insiden kecelakaan. Apakah dia akan selamat? Ini mengingatkan kepada ucapan ayah Jiwon jika dia akan bertemu dengan seseorang yang rela mati untuknya. Langkah awal Yura mempengaruhi So Min dan Min Won belum menggoyahkan Jiwon. Dia pun mendatangi sendiri keduanya dan akan memberikan uang banyak pada Min Won. Min Won diminta untuk membunuh Jiwon dan mengembalikan Jiuk padanya. Di satu sisi, So Min menghubungi ibu Jiwon agar memerasnya. So Min juga memfitnah Jiwon kembali hingga membuat Jiwon ambruk. Namun Jiuk menyemangati Jiwon agar bisa menjaga diri. Aku tidak bisa melindungimu sampai akhir, aku sangat menyukaimu. Tolong jangan salahkan dirimu sendiri, karena apa yang seharusnya terjadi telah terjadi, ujar Jiuk. Lalu bagaimana Jiwon menghadapi malapetaka dan ketidakberuntungan yang kembali memeluknya? Sekian dulu video dari Aljib Channel. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!